Halo Patenners, bersama Babang Paten di sini. Pergi ke tempat wisata, biasanya nih, tujuannya memperoleh kesenangan dan juga menghilangkan kepenatan alias refreshing. Namun tak sedikit juga tempat-tempat wisata di Indonesia ini yang memiliki mitos dan dipercaya bisa menyebabkan hubungan kalian dengan pasangan putus misalnya. Nah, berikut ini 5 tempat yang bisa bikin hubungan dengan pasangan berakhir. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel ini secara gratis. Jangan lupa klik loncengnya. Juga like, comment, share ke media sosial kalian ya, agar channel ini terus berkembang. Candi Prambanan. Siapa yang tidak kenal Candi Prambanan? Salah satu destinasi wisata yang cukup populer selain Candi Borobudur ini. Merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan yang tengah berkunjung ke Yogyakarta. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun sekitar abad ke-9 Masehi. Objek wisata ini erat kaitannya dengan legenda Roro Jonggrang yang meminta 1000 candi dalam semalam dari Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso pun menyanggupi permintaan tersebut dengan bantuan banyak jin untuk memenuhi permintaan Roro Jonggrang. Namun, ternyata Roro Jonggrang mengkhianati perjanjian tersebut. Bandung Bondowoso yang marah kemudian mengutuk Roro Jonggrang menjadi pelengkap candi ke-1000. Legenda itu kemudian berkembang menjadi mitos yang berkembang bahwa setiap pasangan kekasih yang datang ke Candi Prambanan, hubungan percintaannya akan berakhir. Terlepas dari hal tersebut, Candi Prambanan menawarkan tempat wisata dengan panorama alam yang indah. Bahkan tempat ini sering dijadikan wisatawan sebagai salah satu spot berburu sunrise atau sunset yang indah. Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu wisata alam yang tak hanya menawarkan panorama yang indah, tapi juga udara alam yang sejuk di Bogor. Namun siapa sangka, di balik keindahan dan kesejukan tempat ini, terdapat sebuah mitos yang masih melekat di sana hingga saat ini. Salah satu mitos yang beredar di sana adalah terdapatnya sebuah pohon jodoh yang konon katanya bisa membuat hubungan cinta awet. Tak hanya itu, bagi mereka yang datang ke tempat tersebut dalam kondisi lajang, maka konon akan mendapatkan jodoh bila duduk di bawah pohon jodoh. Selain pohon jodoh tersebut, ada juga mitos yang membuat kisah cinta dengan pasangan berakhir. Konon tempat tersebut adalah Jembatan Merah yang berada di sekitar utara Kebun Raya Bogor. Jembatan Merah tersebut merupakan salah satu spot yang menarik bagi wisatawan. Pasalnya jembatan yang terbuat dari baja berwarna merah tersebut memiliki bangunan yang unik, berdiri di atas Sungai Ciliwung. Jembatan yang memiliki panjang sekitar 20 meter itu sering dijuluki pengunjung sebagai jembatan cinta. Tidak diketahui siapa yang menamai jembatan tersebut sebagai jembatan cinta. Akan tetapi bertolak belakang dari namanya. Ternyata bila datang ke tempat itu dalam keadaan berpasangan, maka akan kandas jalinan asmaranya bila menyeberang di jembatan merah tersebut. Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo terletak di lereng Gunung Unggaran Desa Candi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dinamakan Gedong Songo karena memang ada 9 candi di kawasan tersebut. Percaya atau tidak, bila berada di kawasan candi ini, jangan coba-coba untuk menggombal kepada pasangan. Karena bila mengeluarkan rayuan gombal, dipercaya akan membuat hubungan percintaan akan putus di tengah jalan. Meski begitu, Candi Gedong Songo menawarkan wisata sejarah bagi wisatawan. Kini ada banyak tempat wisata baru yang dibangun di kawasan candi tersebut. Batu Raden. Tempat wisata yang terletak di Kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas ini sudah amat terkenal dengan air terjun dan gua yang sangat indah. Konon katanya nih, tempat ini memiliki kisah bak film Romeo dan Juliet. Karena dahulu ada sepasang kekasih yang cintanya tidak direstui. Hubungan keduanya tidak direstui oleh orang tua dan harus kandas di tengah jalan. Hingga akhirnya tempat ini dinamakan dengan Batu Raden. Kabarnya pasangan yang berkunjung ke sana bisa putus setelahnya. Namun percaya atau tidak, tempat ini tetap menyimpan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Tanah Lot. Hampir semua orang di Indonesia kenal dengan ikon wisata yang terletak di Bali ini. Tanah Lot sering dikunjungi karena keindahan puranya yang berada di tepi pantai. Dan seolah-olah bangunan suci tersebut berada di tengah laut. Konon katanya, di tempat tersebut juga terdapat ular suci yang dipercaya bisa mengabulkan permohonan. Akan tetapi, bagi sepasang kekasih, tidak dianjurkan untuk mengunjungi ular tersebut. Karena hewan sakral itu dipercaya bisa menyebabkan hubungan cinta menjadi kandas.